Bagaimana Bapak mimpinya semalam? Ada malam senang. Saya bermimpi banyak sekali wanita-wanita cantik. Terus? Wanita-wanita cantik itu, apakah Bidadari, apakah Dewi Anjani, apakah Roro Kidul, saya tidak tahu. Cuma satu yang memakai sayap yang agak warnanya seperti abu-abu, seperti warna darah, burung dara yang bersayap abu-abu, yang banyak di tanah suci Mekah, cerita orang-orang yang baru pulang haji. Jadi sayapnya itu besar sekali dan menarik sekali. Tahu-tahu pada waktu memimpin bidadari-bidadari yang ditata tertib, dibariskan oleh bidadari yang pakai sayap itu, pada waktu memimpin, saya dengar anak saya sendiri, Ati Hendrawati. Akhirnya, alhamdulillah, anakku yang memakai sayap ini, yang menjadi pemimpin Ratu Bidadari, jadi betul-betul menjadi kenyataan kerahasiaan hidup ini. Nah, itu pengasih terus menurut. Oh, Bapak berkata, yeah. Bapak mendengar suara saya yang memakai sayap bidadari itu. Mm-mm. Terus Bapak berkata di dalam mimpi itu, yeah. Bilang apa? Anak saya rupanya yang menjadi pemimpin, menjadi ratu bidadari ini. Terus? Betul-betul menjadi kenyataan rahasia hidup ini. Begitu kata Bapak dalam mimpi. Terus mimpi terbangun itu. Dari mimpi. Terbangun dari mimpi. Subhanallah, moga jadi kenyataan. Amin. Alhamdulillah, akhirnya bidadari ini datang katanya. Saya disuruh bermimpi membawa dengan sayapnya satu. Berpegang. Dan Bapak Al-Mahdi, Imam Mahdi memegang sayap bidadari. Ratu Adil memegang sayap bidadari di kebun. Ada sayap bidadari ini makan. Katanya. Bapak melihat goibnya. Saudara Mbah melihat goibnya. Harus mampu untuk menahan kesabaran di kebun ini. Semakin mendekati kerahasiaan, semakin tantangan, semakin bertambah. Manusia pada zaman sekarang ini sudah mengalami kesulitan yang lebih sulit dengan munculnya virus corona 117. 11 artinya siapa yang tidak punya akhir dan siapa yang tidak punya awal. Siapa tidak punya awal, siapa yang tidak punya akhir. Siapa yang tidak punya penembik dan siapa tidak punya terakhir. Siapa yang punya awal dan siapa yang punya akhir. Itu yang satu-satu, antara yang menciptakan dengan yang diciptakan. Sedangkan tuduh rampih bumi, tuduh rampih langit akan digoyang lagi oleh Al-Mahdi, Imam Mahdi, Satria Pilinggit, Ratu Adil, Raja Adil, dan Pemuda. Inilah yang akan goyang dunia akhir zaman. Begitulah informasi dari bidadari langit yang kelah sayapnya pada saat bertemu dengan bidadari, dengan ratunya di sini. Karena ratu bidadari berada di sini, maka satu bidadari yang masih dipegang sayapnya, tolong dilepaskan. Sudah. Pulanglah ke langit. Selamat jalan bidadari. Masya Allah.
sabuk kemiri. Warna apa aja, Pak? Bahasa Saudi ya. Sabuk. Mungkin halusnya. Warna apa itu? Pak, itu tanam loh. Halo. Tiada gunung terlampau tinggi bagai sang Raja Wali. Tiada hutan jadi penghalang jika semangat sudah tergalang. Ratu adil telah datang, mari kita menyambutnya dengan bahagia dan senyuman. Ikhlaskan hati menerimanya agar ia siap lahir batin. Tunaikan tugas mulianya menuju kebenaran, keadilan, dan kebahagiaan. Mercusuar dunia akan segera hadir, mari kita menyambutnya. Mercusuar dunia akan segera datang, mari kita menyapanya. Mercusuar dunia akan segera bersinar, mari kita menikmatinya. Betapa indahnya dunia di saat semua bersinar. Kehidupan kan jadi terang dan bahagia. Betapa indahnya dunia di saat semua bersinar. Kehidupan kan jadi terang dan bahagia. Oh indahnya dunia, oh indahnya dunia.